Kerap bikin resah warga, tiga orang penjudi digerebek tim Satreskrim Polsek Padang Selatan di sebuah warung di daerah Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Dari TKP, petugas mengamankan uang tunai sebanyak Rp300.000, kartu remi, serta rekap togel. Dua orang penjudi ini tak berkutik saat digerebek oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Padang Selatan di sebuah warung di daerah Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, yang kerap dijadikan sebagai tempat adu uang alias berjudi. Setelah digeledah, petugas juga menemukan sebuah rekap togel yang disimpan di dalam HP dan kertas oleh salah seorang bandar judi berinisial SP yang sudah menjadi target operasi polisi dalam kasus togel. Dua orang penjudi beserta pemilik warung yang juga ikut permainan kartu joker ini selanjutnya digelandang ke Mapolsek Padang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp300.000, kartu remi, dan rekap togel. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jadi sesuai dengan informasi dari masyarakat, bahwa ada pada sebuah warung sering digunakan di situ oleh beberapa orang untuk dijadikan ajang tempat permainan remi jenis joker dengan taruhan uang. Jadi uang sebagai taruhan. Mendengar informasi seperti itu, kita gerakkan anggota, apalagi sekarang kita dalam operasi Pekat Singgalang 2018. Masing-masing kita diberikan target operasi oleh pimpinan, maka kita usahakan untuk ungkap. Akhirnya kita lakukan penggerebekan dan didapati 5 orang sedang melakukan permainan judi. Dan 5-5-nya sekarang kita amankan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan pasal 303 atau 303 bis. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.